Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi asra bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa thumma 'arada bihi ila sab'i samawatil 'ula hatta intaha ila sidratil muntaha thumma ila mustawa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مماثل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد وسمسما kita muliakan Bapak Guru Haji Zainuddin, Ketua Pengurus Masjid Akbar Balangan. Bersama-sama kita muliakan Guru Abdul Mughni, Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Awayan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kemenag Kementerian Agama Balangan, Bapak Dr. Agus Haji Muhammad Yamani, atau lebih dikenal Buya Yamani, beserta para pejabat pegawai negeri di Kementerian Agama Balangan, serta para pejabat abdi negara baik dari militer ataupun sipil, serta hadirat jemaah Majelis Isra Mi'raj dan haul atau kursus kumpul yang ke-15 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah gambaran dari suluk atau perjalanan hamba untuk mencapai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hamba-Nya minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan hamba itu sebagian dari ayat-ayat kami. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada hamba itu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya dia, ini ulun ambil tafsir para alamin, innahu, sesungguhnya dia hamba, huwa, hanya dia. Jadi ini pengulang damir litakhsis dari mubalaghah. Innahu huwa, sesungguhnya dia, huwa, hanya dia. As-sami' yang mendengar, li kalamina, bagi kalam kami. Al-basir li dhatina, yang melihat bagi zat kami. Jadi dimaksud dengan hamba yang bisa mendengar kalam Allah sekaligus bisa melihat zat Allah, dan ini tidak pernah dialami oleh makhluk selain hamba. Bahkan Nabi Musa pun ketika beliau munajat di Gunung Thursina, walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa itu ketika munajat di Gunung Thursina, beliau minta hendak melihat dari Allah. Nabi Musa mendengar kalam Allah, lalu Nabi Musa hendak melihat dari Allah. Ujar Allah, "Nan tarani, ikam kada sanggup lihat aku Musa." Ikam kada sanggup. Tapi Nabi Musa itu karena keinginan yang kuat, ujar Allah Ta'ala, walakin indur ila jabal, ikam lihati gunung.
Fa in istaqarra makanah, jika gunung itu tetap pada tempatnya, fa sawfa tarani, engkau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka manakala Allah bertajalli bagi gunung itu, dalam tafsir Allah angkat hijab yang menutupi zatnya itu sekadar lubang jarum. Allah angkat hijab, maka gunung yang begitu besar itu pecah menjadi beberapa pecahan. Nah, termasuk di antara pecahan gunung Tursina yang kada sanggup menerima tajalli Allah itu hanya sekadar lubang jarum. Termasuk pecahannya itu ya gunung Abi Qubais yang ada di Makkah, Jabal Abi Qubais itu pecahan gunung Tursina nang kada sanggup menyandang tajalli Allah kepada gunung. Di antaranya ada gunung Tabir, itu pun pecahan daripada gunung Tursina itu. Jadi Nabi Musa itu hendak melihat kada kawan, tapi Rasulullah ujar Allah Ta'ala, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Muhammad, huwa, hanya dia as-sami' yang mendengar li kalamina, bagi kalam kami, al-basir yang melihat, tidak tidak bagi zat kami. Nah, ini tafsir bisa pian buka di kitab Marah Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Rasulullah mencapai satu anugerah yang terbesar, yaitu melihat zat Allah, melihat zat Allah dengan dua mata kepala beliau, dan melihat zat Allah itu hanya bisa dialami oleh hamba selain Rasulullah, itu kaina di dalam surga. Ketika orang-orang surga sudah berkumpul di satu tempat, Allah bertajalli kepada orang-orang surga, maka orang-orang surga itu melihat kepada keindahan, keilokan, keagungan, kebesaran dari Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka ketika orang-orang surga itu melihat keindahan, keilokan, keagungan zat Allah, orang-orang surga itu semuaan kada ingat lagi dengan keindahan surga, kada ingat lagi dengan kenikmatan surga, kada ingat lagi dengan kenyamanan surga. Orang-orang surga itu hanya melihat Allah, dan itu melupakan segala-galanya apapun yang ada di surga. Seandainya kada kelembutan Allah, seandainya Allah kada mengembalikan kesadaran orang-orang surga, maka orang-orang surga itu akan jadi gila ketika Allah kembali menghijab dirinya. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, Rasulullah itu adalah satu-satunya hamba yang diperlihatkan Allah akan zatnya sebelum di surga, hanya Rasulullah. Namun Rasulullah itu sebelum memperoleh itu, mencapai itu, macam-macam diuji oleh Allah. Macam-macam diuji oleh Allah. Apa ujian bagi Rasulullah itu? Di antaranya, Rasulullah itu, beliau dahulu begitu dicintai oleh umatnya, begitu disayangi oleh umat. Bahkan Nabi itu bergelar Al-Amin. Bergelar Al-Amin, orang yang begitu dipercaya. Jadi Rasulullah itu begitu disayangi, dicintai, didukung oleh umatnya. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, beliau diutus jadi rasul. Beliau diutus menjadi rasul untuk memberi kabar gembira bagi umat yang beriman kepadanya, memberi kabar ketakutan bagi umat yang ingkar kepadanya. Maka Rasulullah yang dulunya dicintai, dibenci. Yang dulunya disayang, dimusuhi. Yang dulunya dilindungi, bahkan ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ini perjalanan. Agar apa? Agar
jangan bertaluk, jangan bergantung hati dengan hamba. Nah, kemudian apa? Ketika Rasulullah itu begitu dibenci, bahkan ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri, ada dua orang, hanya dua orang yang berada di sekeliling Rasulullah, yang mendukung Rasulullah, yang melindungi Rasulullah. Artinya kan ada banyak dibanding orang membenci. Ketika masa itu tiba, siapa yang begitu melindungi Rasulullah? Khadijah Al-Kubra dan Paman Sidin Abu Thalib. Itu berkelanjutan terus, terus dan terus, sampai ketika Rasulullah itu berumur 50 tahun lebih, ya kalau menjelang hijrah, 53 tahun menjelang Nabi hijrah, pelindung utama beliau Abu Thalib meninggal. Siapa lagi? Kadalawas Ibah itu dalam tahun itu juga pelindung utama beliau yang satunya meninggal lagi, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, disinilah orang-orang kafir Quraisy yang dulunya cinta lawan Sidin, melindungi Sidin, mendukung Sidin, berusaha untuk meningkatkan serangan kepada Rasulullah untuk membunuh baginda Rasulullah. Ini kayak apa hati kita? Ini kayak apa? Nah, kemudian apa? Allah untuk menghibur Rasulullah, memberikan kekuatan batin kepada Rasulullah. Lalu Allah menganugerahi baginda Rasulullah satu perjalanan agung yang disebut Isra dan Mi'raj. Ketika itulah Nabi melakukan perjalanan. Maka dalam Isra Mi'raj itu banyak anugerah-anugerah Allah, banyak anugerah-anugerah Allah kepada baginda Rasulullah, yang sebenarnya itu adalah ujian bagi Rasulullah. Karena itu bukan tujuan, yang dituju adalah Allah, bukan kemuliaan, bukan apa kehormatan atau karamat. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu lah segala kesudahan. Maka Rasulullah di antara ujian beliau itu ketika beliau sampai ke Masjid Aqsa. Ketika Rasulullah sampai ke Masjid Aqsa, beliau diuji oleh Allah bahwa beliau itu menjadi imam dari seluruh nabi-nabi dan rasul yang berjumlah 124.000. Roh-roh para nabi itu Allah hadirkan di Masjid Aqsa di Palestina itu menjadi makmum, menjadi pengikut bagi baginda Rasulullah. Nah, jadi imamnya siapa? Rasulullah. Nah, di sini apalagi kemuliaan lebih pada itu kita memandangnya. Nih, tubuhan Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi, baik yang masih hidup dan sudah wafat. Yang masih hidup Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, itu empat nabi yang masih hidup, semua hadir. Nah, wafat keberataan dihadirkan oleh Allah menjadi makmum, nak jadi imam baginda Rasulullah. Apa Rasulullah tak tahan di situ aja? Ini bukan tujuan, bukan tujuan. Semua itu Rasulullah tinggalkan, Nabi tinggalkan. Sidin kembali melanjutkan perjalanan. Langit pertama, bertamu Nabi Adam kembali. Umur Nabi itu sekejap aja sampai, jangankan Nabi orang wali gitu. Nah, sekejap aja wali katum, sekejap sampai ke Makkah. Tolak datu sanggul disebut Jumat sampai ke Makkah sini Jumat itu orang wali disebut karamat itu tayyus, apa artinya tayyul arti melipat bumi, bumi itu dilipat, termasuk mulai banyak wali-wali isi karamat kayak itu ada di Kudus itu Mbah Arwani pimpinan tahfiz Quran yambuhul Quran. Jadi Mbah Arwani itu ada misi perguruan nang guru garing. Jadi ujian nang guru Arwani cari yang mah aku anu forma kurma ajwa. Ini guru tak garing nih. Nda cari yang kurma ajwa. Jadi Arwani gimana tuh kurma ajwa itu nah asli itu di Madinah. Sekaja sudah sampai ke Madinah mulai Kudus mencari yang kurma perguruan aja. Nah, cari ke Madinah.
rupanya begitu di Madinah kan bukan pembunuhan, keasikan sini melihat di Madinah nih, melihat di dia ya, kubur Nabi saja. Ada lawas datang perguruan mencari ke Madinah juga perguruannya, ujar perguruan tak kasih boleh, perguruannya mencari ini ya. Nah, jadi harap sama harap begini nih. Hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah itu naik, sini tinggalkan. Nah, nabi-nabi jadi makmum, sini tinggalkan. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Tinggalkan sini aja terus. Sampai sidin di bawah aras itu Jibril nang mangawani juk-juk itu di Jibril ulun kada kawagi wae gitu biar Rasulullah. Amun kita ta ikuti di kawan, wah ya bagus orang kan lari kita ke kawan. Ta hijab pulang lawan kawan. Ta dinding pulang lawan kawan. Ta ikuti pulang kawan. Lari Jibril kita mulai awal bakawan ini nah. Di Jibril ulun kada wae Rasulullah. Salangkah aja ulun malangkah terbakar lah. Jadi ini Rasulullah itu ujiannya macam-macam. Bahkan surga diperlihatkan dimasuki sidin, sidin tinggalkan. Akhirnya sudah macam-macam ujian itu Rasulullah berdapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak tertinggi makrifat seorang hamba kepada Allah. Dalam kitab Ikazul Himam, setinggi-tingginya puncak makrifat wali itu hanya permulaan bagi para nabi. Puncak makrifat para nabi itu permulaan dari makrifatnya para rasul. Puncak makrifat para rasul itu cuma permulaan daripada makrifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tapi untuk mencapai itu Rasulullah itu macam-macam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya saya kira hati kita jangan bergantung dengan makhluk, jangan terikat dengan hamba. Allah kadang-kadang tuju melihat hati kita terikat, tergantung dengan manusia. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, nah inilah juga sesuatu yang pernah dialami oleh Abah Guru Sakumpul. Abah Guru Sakumpul itu dalam mencapai makam sidin yang kita ketahui dan ulun memang pernah, dan kita pernah memang mendengar, pernah mendengar Abah Guru itu mengaku kepada sidin memang dalam posisi menjelang wafat sidin itu, sidin dalam posisi Qutbul Aqtab, artinya raja dari segala wali pada zamannya. Memang ada Abah Guru Mahmud. Di sini pernah berucap, di sini seperti para wali Abdal bawahan saya, seperti wali Mujabah bawahan saya, wali Rukabah bawahan saya. Sini menyebuti tingkatan-tingkatan wali dan itu disebut sini bawahan sini bertahan. Nah itu yang menunjukkan bahwa, tapi ini kesalahan kita, jadi percayaan-percayaan. Percaya kata salah aja itu kembalinya kita lawan wali ini ada berdosa juga. Apa kau percaya guru sombong wali berdosa? Jangan kan guru sombong. Aku kan percaya siapa kadir wali berdosa. Aku kan percaya si sama tu wali kan berdosa. Cuma kita itu ada dapat barakat sidin bila sidin wali. Aja. Kalau seandainya kita mempercayai seseorang tu wali, ternyata sidin tu kada wali, kita dapat pahala sangka baik kita. Kita dapat pahala sangka baik kita. Guru kita di Gempa pernah berkisah. Ujar sidin di zaman dahulu kisah sangka baik, kita sangka baik dulu. Jadi di zaman Bahar itu di sidin ada kubah keramat. Nah, bila ziarah ke situ kabur, bila ziarah ke situ kabur, sehingga kuburan itu banyak diziarahi orang, dikunjungi orang. Bila benar-benar ke situ kabur, bila benar-benar anak ziarah itu kabur aja. Nah jadi ramai orang ziarah ke situ.
ada seorang wali yang penasaran nih, wali siapa gitu, sunan siapa. Jadi si wali itu ziarah. Ini cerita ulun dengar langsung dari guru kita di Gampang. Jadi ziarah si wali itu ziarah ke situ. Lalu Allah bukakan mata hati, Allah kasyapkan pandangan si wali tadi sehingga menembus daripada kubah itu. Ternyata di dalam kubah itu ada bangkai anjing, bukan jasad wali. Bukan jasad wali. Jadi ujar si wali yang ziarah tadi, ini lain kuburan wali. Ini bukan makam keramat seorang wali. Ini adalah kuburan anjing. Gempar masyarakat tuh. Maka kubah keramat kan, menyoni kubah-kubah yang hanya rindu tangan kan yang macam-macam. Nah, jadi gempar nih. Kami sudah ramai ziarah ke sini. Kami sudah banyak orang ziarah dipadahi kubah anjing, dipadahi kuburan anjing. Tapi nengaran yang bersuara ini, orang sekelas, anggap sekelas abad guru kita di Gempar. Nah, jadi artinya, aduh berarti orang mana? Apalagi bupati umpat begini di situ kan. Nah, jadi di bupati aja sudah bukan menjadi pemerintah gitu, dibongkar kuburan tadi. Begitu dibongkar, ternyata dasar bujur atau bangkai anjing ada di kuburan. Bangkai anjing, tulang belulang anjing ada di kuburan situ, bukan jasad wali. Nah, lalu masyarakat ini ujar masyarakat, kenapa kami wahai tuan guru, bila kami benar-benar kira kesini kabul hajat, kabul hajat. Ujar tuan guru, karena kalian sangka baik dengan Allah. Kalian sangka baik bahwa kalian itu berziarah ke kubur wali, orang yang disayangi Allah, orang yang dicintai Allah. Jadi sebenarnya yang ditawasuli itu bukan wali, bukan kuburan itu, tapi yang ditawasuli adalah amal saleh kalian juga, yaitu husnudzan, sangka baik itu. Kan betawasul amal saleh adalah dalam kitab riyadhus salihin. Dalam kitab riyadhus salihin tawasul amal saleh ada nang bertiga nang masuk ke guha, lalu ada batu dari atas gugur menutupi mulut guha. Ya malah akhirnya betawasul bertiga ini dalam amal saleh ada nang artinya nang bakti lawan kuitan ditawasulinya kulun bakti kuitan ini ada nang artinya apa lagi nang hendak berzina kan hendak berzina karena takut Allah Ta'ala dijauhinya. Ada juga orang yang bagus dalam membayar dalam bermuamalah lawan tukangnya itu nah gaji itu ditinggalkan kada diambil dikampangakannya berhasil lalu bertahun-tahun datang tukang nih mana upahku nambah hari. Jadi ujar si patuanannya ini sampai ke beritaan nih unta kuda macam-macam dikukutnya beritaan oleh si anu itu tukang neta. Nah, jadi karena bagus muamalah tadi artinya ini adalah amal saleh nang digawe orang bertiga tadi bakti lawan kuitan main dari perbuatan zina dan bagus muamalah kepada hamba-hamba Allah akhirnya betul nang menutupi pintu gua tadi tangisir awak keluaran bertiga. Ini dalam kitab riyadhus salihin. Nah, jadi artinya tawassul dan amal saleh itu jelas ada nasnya, ada dalilnya. Nah, kita ziarah ke kubur. Kita ziarah ke kubur siapapun sebenarnya yang kita tawassuli adalah amal saleh kita juga yaitu husnudzan. Sangka baik. Pian ziarah biar ke kubur dan juga lampayan, tapi bila pian sangka buruk dan juga lampayan itu lain wali, sia-sia ziarah. Ziarah ke sakumpul kah? Awal disuruh kah? Bila di hati ini sangka buruk, ada wali kah? Dan pun ziarah ini bangkai wara, sia-sia. Jadi sebenarnya ziarah ini, kita ziarah ini, apa? Kita datang ke kubur siapa aja, kita minta kepada Allah agar hajat-hajat kita kabul. Itu sebujurannya kita wasuli adalah amal saleh kita, yaitu amal hati, husnudzan itu tadi. Nah, jadi masalah kudu sakumpul tadi ulun memang ada pandangan sidin memang kepada artinya ujar sidin wali autan bawahan saya, wali abdal bawahan saya, wali nujaba ukaba bawahan saya,
Ini dari ucapan itu menunjukkan bahwa Abah Guru memang artinya diizinkan Tuhan sudah untuk berpadah. Situ itu memang raja seluruh wali pada zamannya. Kalau zaman Syabul Qadir Jailani itu memang itu keungkapannya Syabul Qadir Jailani, seluruh wali-wali berada di bawah telapak kakiku beretan. Kalau seluruh leher-leher para wali itu berada di bawah telapak kakiku beretan. Itu ucapan Syabul Qadir Jailani. Qadami hada ala raqabati kulli waliyin. Batiskun ini nah, di atas leher seluruh wali yang ada di dunia beretan. Jadi waktu ucapan Syabul Qadir Jailani itu bersuara itu di Baghdad, seluruh wali-wali menundukkan kepala. Nang di Bagh, nang di mana, nang di Irak, nang di mana semuaan, seluruh wali-wali menundukkan kepala mereka. Jadi tahun ini waktu ada di Maroko itu ada seorang guru bertunduk kepala waktu belajaran. Jadi ujian namuran nang bagian guru bertunduk. Syabul Qadir Jailani telah diizinkan Rasulullah untuk berkata, kakiku di atas leher seluruh wali, maka aku bertunduk tanda maafku ini. Jadi seluruh wali ada dikisahkan seorang wali yang terabang waktu itu terabang wali ini nas kerabat wali terabang. Lalu ketika Syabul Qadir Jailani itu bersuara itu, si wali ini merasa lebih tinggi daripada Syabul Qadir karena ini terabang. Syabul Qadir Jailani di bawah bersuara itu, jadi kada akun bertunduk kepala, gugur si wali itu. Jika tidak mati sudah tuh pajak kepala, tapi begitu hendak sampai ke tanah, tobat ini mengakui kewalian Syabul Qadir Jailani, kembali Allah kembalikan keramat si wali itu. Nah, guru sakumpul itu mencapai martabat itu macam-macam ujian sidin. Sidin dipitnah orang, sidin disambati orang, sidin dimusuhi orang, sidin dicela orang. Bahkan guru itu pernah difitnah mengajarkan ajaran sesat sehingga beliau itu diampihi atau diberhentikan dari pondok pesantren Darussalam. Jadi guru itu pernah diampihi di Darussalam karena disebarkan bahwa guru ini mengajarkan ajaran sesat. Pengujian sidin itu kayak apa? Macam-macam. Nah itu nang menyusahkan dah ujiannya. Seperti Rasulullah tadi nang dimusuhi. Ada juga ujian yang menyamani. Di antara ujian guru itu, sidin itu ketika siahah belum lagi mencapai derajat wali nih. Diuji Tuhan sudah. Ketika masuk ke hutan, keluar hutan itu, rumput-rumput, batu-batu bersuara, Assalamualaikum ya wali Allah. Salam atas pian wahai wali Allah. Ini ujian. Sanggublah kita. Ini nang menyambat wali rumput bersuara, batu bersuara, menyambat sidin tu wali. Ayah apa ujian? Ujian sidin ini kayak apa? Amun kita kadada mursyid, kadada murabbi, kadada membimbing, bisa tertahan kita di situ berjauh sudah wali. Lalu ampih suluk, ampih beribadah, ampih berwirid, ampih berzikir, padahal belum sampai apa-apa. Ibarat Rasulullah itu nang memuji bukan rumput lagi, nang memuji bukan batu lagi. Seluruh nabi-nabi memuji Rasulullah ketika jadi imam di Masjid Aqsa itu. Padahal kan Masjid Aqsa belum lagi pertama, kedua, ketiga, keempat hanya masih Aqsa, masih Isra. Nabi itu dipuji oleh para nabi-nabi beretan waktu di Masjid Aqsa itu. Itu para nabi yang memuji ini. Ini guru sakumpul rumput memuji sidin, menyebut sidin wali, batu menyebut sidin wali. Tapi itu semua ujian aja. Sidin tinggal akal. Pernah guru itu disuruh guru bangil baca salawat 50 ribu kali sehari. Lalu sidin amalkan salawat itu selama 2 tahun. Lalu begitu sudah 2 tahun amalkan salawat 50 ribu itu, disuruh guru bangil, guru sakumpul itu ke sungai.
Lalu begitu sampai di pinggir sungai, Sidin culup tangan Sidin ke sungai. Begitu tangan Abang Guru ini di dalam sungai, iwak-iwak yang ada dalam sungai itu semua timbul. Timbul di sungai itu hibak dan iwak timbulan. Dan semua iwak itu berebut hendak mencium tangan Abang Guru seumur. Iwak-iwak yang di sungai itu nanti hibak. Sa sungai itu hibak langsung laut iwak nanti bulan dah. Dan semua iwak itu berebut berparak hendak mencium, hendak mengucup tangan Guru seumur. Ada apa lagi? Iwak haja cinta lawan Sidin. Iwak haja berebut hendak dapat berkah Sidin. Jadi kalau manusia ini wajar haja berebut hendak dapat berkah Sidin, wajar Sidin ya kalau apa? Sidin menulis Arya Haul Sidin itu lah. Nangkade suara sa kumpul, ini tahu di sa kumpul. Nangkade apa? Nangkade cinta lawan Guru sa kumpul, ini cinta lawan Guru sa kumpul. Dan ulun pernah juga mendengar Guru tu bersuara, ujar Sidin, gua pian ni masih belum tahu lawan ulun. Kaina bila ulun mati, hanya tahu pian lawan ulun. Bila ulun mati, hanya tahu hidup pian ulun di Guru sa kumpul. Memang waktu Sidin hidup, memang harga itu puluhan ribu bang setiap majelis guru itu. Tapi dibanding lawan yang kada hadir, dibanding ada hadir, banyak-banyak yang kada hadir. Jangankan yang di Berbay, yang di Paringin sini, yang di Martapura aja kada beretaan cinta lawan guru itu. Kada beretaan ke majelis guru itu. Padahal puluhan ribu majelis ini itu. Puluhan ribu setiap pengajian itu. Alam pada digempar ini. Manusianya tuh. Tapi begini, tapi sini bersuara aja sini. Ujar sini bila ulun mati kena hajar bun gian tahu si ulun. Begitu guru meninggal, haul sini bukan hanya bubur Martapura nang merasa akan haul ini sampai kasih Samarinda dari Sariannya. Sampai Samarinda dari Sarian. Di Palangka itu bahkan pada Palangka kurang lebih 150 kiloan kalau pada Palangka itu. Pada Palangka itu ada Kirim Pangi ngarannya. Kirim Pangi itu di situ sudah ada res area. Dan merasa akan keberkahan Abah Guru itu samuaan ulah wajar aja pang dia sesuai dengan suluk Sidin, laku Sidin. Orang cinta lawan Sidin wajar. Abah Guru itu pernah tak mimpi seakan-akan Sidin ini menjadi bayi. Guru minta mimpi seakan-akan Sidin menjadi bayi di bawah asuhan Rasulullah. Jadi menjadi bayi, menjadi kekanakan nang ma'asuh Rasulullah, nang menggendong Rasulullah. Jadi guru itu pernah kayak itu. Sidin dimimpiakan Allah Ta'ala Sidin itu laksana seorang bayi di bawah asuhan Rasulullah. Kayak apa pian? Kayak apa pian sayangnya lawan anak pian atau menggendong anak? Nah, kayak apa pian sayang anaknya? Apalagi cucu. Cucu itu bisa sayang pada anak semua. Nah, lalu sudah tua bisa cucu nah menggendong anak, menggendong cucu nah di luar sayangnya apa? Di Guru Sakumpul ini pernah dimimpiakan Allah Sidin dalam asuhan Rasulullah. Sidin seperti bayi dalam asuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi pas saja kalau ada seorang apa penyair kah artinya menyambat ya syaikhana ya zaini anta murabbi ruhi ya syaikhana ya zaini anta habibun nabi wahai guru kami syekh zaini anta murabbi ruhi engkau adalah yang membimbing roh kami dan menjaga roh kami. Bila pian dicinta lawan Sidin, maka roh kita akan dapat bimbingan Sidin, dapat nagrah Sidin, dapat perhatian Sidin. Dan itulah sifat para wali. Sifat para wali. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi, wahai syekh kami, wahai guru kami syekh Zaini, engkau adalah kekasih nabi. Kenapa kaya itu? Sidin seperti bayi dalam dekapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebelum ulun sudahi majelis haul dan disampaikan pada hari ini, ulun ada memberikan amalan
bagi sang pihak berdaan. Amalan ini pernah disampaikan guru sokongkul kepada berdaan jemaah sidin. Yang pertama amalannya itu membawa tasbih. Amalan membawa tasbih. Dalam kitab Jawahirul Bihar juz keempat itu disebutkan, dan ini pernah disampaikan guru sekumpul kepada jemaah. Man ittakhadha subhatan liyadhkurallaha biha kutiba minadz dzakirin Allah katsiran sawa'un dzakara biha aw lam yadhkur biha. Ini tertulis dalam kitab Jawahirul Bihar, kalau ada tulisan kitabnya, kalau ada mencari tasnya, juz keempat karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ujar Rasulullah, man ittakhadha subhatan, siapa mengambil tasbih. Siapa mengambil tasbih. Jadi tasbih itu jangan ditinggal ibu-ibu yang buat dalam saliki, bagian tubuh dalam kantong. Siapa membawa tasbih ke sana kamari, ambil tasbih segera dibawanya ke sana kamari. Tujuannya lihat kuranglah biha, nyamannya berzikir dengan tasbih itu mengingat Allah di saat kedengarian, di saat santai, di saat artinya kada aur, kada ada mencatat berkas, kada ada belajaran, misalnya bagi non guru-guru madrasah, sangat santai. Daripada memandir orang, memuja orang, menyembati orang, jangan berzikir, bersalawat kah? Dengan menggunakan tasbih, maka kutiba minadz dzakirin Allah katsiran. Dia ditulis termasuk orang yang selalu berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah dengan sebutan yang banyak dan zikir yang banyak. Kutiba minadz dzakirin Allah katsiran. Siapa mengambil tasbih dengan niat untuk berzikir mengingat Allah, dia akan dicatat termasuk golongan orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Sawa'un dzakara biha aw lam yadhkur biha. Sama adalah dia berzikir dengan tasbih itu atau kada berzikir. Nah, ini kehebatannya. Baik, kita harapkan misalnya segera nyaman deh. Artinya bila kita membawa tasbih, kita dapat pahala bertasbih, sama adalah kita mengatik tasbih atau hari terkadang mengatik tasbih, asal tasbih itu selalu bersama kita. Kita akan ada hati kadaun, dia memilih tasbih ini, membuat tasbih sehingga berzikir. Dikira saat itu usaha apa kawa, tak kena aur, masuk akan ke kantong tasbih tadi. Tak kena aur, mau berkas mengapa, atau menulis mengapa, atau mencatat mengapa, atau belajar di madrasah, atau sajam dua jam aur kada takatik tasbih, tapi karena tasbihnya itu ada bersama kita, kutiba minadz dzakirin Allah katsiran, dia dicatat diberi pahala termasuk orang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman kalau amalan ada ngalih kada amalan membawa tasbih aja amalan membawa tasbih. Menjak lagi amalan guru sama sebuting kalau dia amalkan seorang gara-gara nanti tidak bisa disampaikan, salahnya minta maaf. Mohon Allah yang berbaik. Assalamualaikum.